Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi hari ya, sekitar jam 8. Saya menemukan di sekitar rumah yaitu serangga ya, yaitu serangga laron. Ini bahwa kita ketahui ya, serangga laron ini sangat bagus untuk dijadikan umpan mancing ya. Oke, kita lihat di sana. Saya akan cari sumber sarangnya untuk mancing nanti ya. Ini sangat ampuh buat mancing ikan wader atau segala jenis ikan juga mau sebetulnya. Ikan air tawar, selokan di kolam. Nah, sobat, semakin banyak yang keluar, kita cari sarangnya. Ini biasanya keluarnya lagi musim hujan saja, serangga laron ini. Nah, sobat, saya sudah menemukan lubangnya atau lubang keluarnya. Ini keluarnya bukan dari gunungan yang menggunung ya, tapi ini keluarnya dari tanah. Berarti sarangnya itu di bawah, sobat. Oh, ini banyak lubang di sekitar sini. Oh, gunungannya ada sebelah sana, sobat. Nih, ini sebetulnya sarang utamanya ya. Oh, sarang utamanya ini. Nah, karena dia sebetulnya di dalamnya sudah besar sepertinya. Oh, jadi sudah banyak jalur untuk keluar. Oh, di bawah ada lagi. Oh, sebelah sini ada lagi. Oh, di sana ada lagi. Oh, banyak, sobat. Oh, emang ini berkah buat para pemancing ya, sekelas kita lah yang mancingnya di selokan atau di sungai-sungai kecil ya, untuk dijadikan umpan yang sangat jitu, umpan mancing yang sangat jitu. Saya akan ngambil secukupnya saja ya, nanti biarkan dia berkembang biak lagi. Seperti ini sekitar jutaan keluar dari sini ya hari ini. Sangat banyak sekali. Di daerah saya sekarang musim hujan, sobat, jadi ya hampir tiap malam, kadang-kadang pagi sampai sore hujan terus. Tapi alhamdulillah di daerah saya tidak mengalami banjir ya, walau hujan terus, karena daerah saya masih daerah apa ya, tinggi ya, dataran tinggi. Oke, sobat, jadi gunakanlah umpan alami ini untuk mancing di saat air keruh, sangat cocok setelah hujan. Dan juga umpan alami yang super jitu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita manfaatkan. Sampai sini, sobat, tuh jauh sekali ini lubang-lubangnya, sekitar 10 meter jaraknya ada tuh lubang-lubangnya dari sarang pokoknya di sana. Oke, sobat,
sekedar saja untuk melihatkan ya, atau berbagi sedikit tentang barangkali sobat-sobat belum ada yang tahu ya, sarangnya laron atau ada yang bilang anai-anai ya, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.